Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Mimi Arin Mahabisa, daripada School Maths. Soalan saya apa kita nak jawab bila Nabi Muslim tuduh Nabi Muhammad adalah seorang pedofil? Sebab baginda berkahwin dengan Sayyidina Aisyah, waktu Sayyidina Aisyah berusia 9 tahun. Okey, soalan yang ditanya tentang, oleh Mimi ialah tentang bagaimana kita nak jawab jikalau mereka mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW adalah seorang pedofil. Begini, seorang pedofil definisinya adalah mereka yang suka kepada kanak-kanak ataupun suka melakukan hubungan dengan kanak-kanak. Kalau suka dengan kanak-kanak, itu tak kira tau. Siapa tak suka kanak-kanak? Tak eh? Jadi maksudnya di sini adalah hubungan seksual dan sebagainya. Okey, begini. Bagaimana kita nak jawab? Ada beberapa area, ada beberapa cara kita nak jawab. Dan sudah tentu ada juga pendapat terbaru yang mengatakan bahawa umur Aisyah radhiyallahu anha bukan 6 tahun ketika bernikah dan mereka bersama pada usia 9 tahun. Ada ulama kata begitu. Tetapi bagi hari ini saya tak mau gunakan hujah itu. Kerana kadangkala kalau kita gunakan hujah itu, saya tak kata hujah itu tak betul eh. Cuma pada pengalaman saya, kalau kita guna pendapat yang terbaru mengatakan bahawa Aisyah adalah umur 16 tahun ataupun 18 tahun, maka pada sisi pandangan mereka yang belum Muslim, mereka akan merasakan kamu cuba mengelak jawapan. Kamu, contoh bila kamu tak boleh nak buktikan bahawa Nabi kamu bukan pedofil, maka kamu cuba, ulama kamu keluarkan satu pendapat kata umur dia 16 tahun. Macam orang main bola, betul kan? Kalau kita masa main bola, dulu-dulu kan kita letak kasut je kan? So bila tak boleh skor, keeper hebat sangat, kita besarkan lagi kasut betul-betul. So bagi non-Muslim, mereka akan fikir, kamu sengaja ubah goalpost. Bagi mereka evasif. Tak. Kita jawab dengan baik. Ingat, ada yang menjawab dengan niat nak mempersendakan. Ada yang, tetapi kebanyakannya, mereka nak bertanya, nak dapatkan jawapan, mereka nak ikhlas nak tahu. Sebab itu mengganggu mereka. Kerana mereka rasa kalau saya nak masuk Islam, mungkin itu antara soalan yang mengganggu mereka untuk memeluk Islam. Kerana mereka rasa, kalau aku nak masuk Islam, syahadah aku ialah, asyhadu alla ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Kalau soalan ni aku tak dapat jawapan yang kuat, macam mana aku nak beriman ikut Muhammad ni? Jadi mereka nak satu jawapan yang konklusif bagi mereka. Begini, yang pertama, pada zaman Nabi SAW, musuh-musuhnya, walaupun mereka menentang Nabi, kita perlu tahu bahawa Nabi SAW sebelum jadi Nabi, baginda dikenali sebagai Al-Amin. Betul? Dan walaupun ketika mereka memerangi mesej yang dibawa oleh baginda, yang uniknya, mereka tetap simpan harta dan duit mereka dengan Nabi SAW. Betul? Ada tak hari ini, kalau kita, jangan kata bergaduh, kalau best friend kita pun, ada tak kita simpan duit dengan best friend kita? Jangan harap. Betul ke? Tak akan. Tapi bayangkan, musuh dia yang memerangi mesejnya pun tetap simpan duit dengan Nabi SAW. Maksudnya, mereka sangat percaya pada kepribadian baginda, bahawa baginda tak pernah berbohong, sangat jujur, sangat amanah. Itu yang pertama. Kita kena tahu background dia. Yang kedua, baginda juga diserang dan mereka cuba menjauhkan orang-orang Quraisy ataupun delegasi jemaah-jemaah haji dari Arab yang datang ke Mekah dengan memberikan gelaran-gelaran yang buruk kepada baginda, betul? Apa antara gelaran yang diberikan? Ahli sihir lagi? Orang gila lagi? Dan macam-macam eh? Okey. Tapi dalam kitab sirah, baik kita jumpa cerita yang sahih, yang hasan, yang maudhu', yang palsu. Ada tak kita jumpa satu hadis maudhu' pun, hadis palsu yang mengatakan bahawa mereka menggelarkan Nabi sebagai pedofil? Ada tak? Bukankah senang jikalau mereka nak membunuh mesej baginda, mereka tak payah susah-susahlah nak pergi fikir nama apa, cakap dia pedofil, habis cerita. Tapi kenapa mereka tak? Sebab mereka tahu amalan itu boleh diterima. Kerana kita tak boleh bayangkan budak 6 tahun sekarang dengan budak zaman dulu. Kita bagi contoh. Ini ketiga. Bagi contoh. Nenek moyang datuk kita, nenek kita kahwin umur berapa? Belah-belah, betul? Kalau sekarang belah-belah, kita pun kata oh, budak lagi. Tapi mereka budak-budak lagi 14-16 kahwin, boleh jaga anak, boleh masak, semua betul ke? Ini kita kata, tak sampai 100 tahun, kita boleh terima usia 14-16 kahwin, betul?
Kita cakap pasal 1400 tahun lampau. Kenapa tak boleh? Dan malahan, pada zaman Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i mengatakan bahawa ketika beliau berada di Baghdad di Iraq, dia kata, saya terjumpa seorang ibu yang berusia 12 tahun. Dan kemudian saya juga menjumpai seorang nenek yang berusia 21 tahun. Maksudnya, kalau nenek 21 tahun, umur berapa dia kahwin? Muda. Perlu jelas, perlu kita jelas bahawa yang mengetahui situasi pada zaman itu siapa? Kita ataupun mereka? Adakah kita kata, kita cakap dengan sahabat kita, cakap dengan baik, jangan marah-marah mereka. Mereka tak berniat jahat. Jangan marah mereka. Kita tanya mereka, adakah adil kita yang hidup pada zaman ini, pada tahun 2015, mengadili mereka yang pada yang hidup pada 1980-an? Berbeza. Mak bapak saya, kawan, mungkin dah, mak bapak kita pun selalu katakan, zaman dulu-dulu, 5 sen boleh beli mi, betul ke? Hari ini 5 sen boleh beli apa? Kita duk pergi cari balik kedai yang mak bapak kita beli dulu 5 sen tu mi, lepas tu kita bayar dia 5 sen, kita up sikit lah, bayar dia 10 sen. Bolehkah 100% increase lah? Bayar up sikit 10 sen kat dia, kata, makcik, ni nak beli mi goreng, 10 sen. Kata, hampa 10 sen, toge pun tak boleh beli. Kita kata, apa makcik, let lah makcik. Dulu ayah datang 80-90-an beli 5 sen, dapat ni 10 sen, lebih ni discount, save the keep the change. Rasa-rasanya makcik tu nak jual tak? Makcik tu akan kata kita apa? Hang gila. Betul ke? Sama juga. Kalau kita duk kata Nabi SAW itu pedofil, kalau dia pedofil, bayangkan juga musyrikin Quraisy pada zaman itu, mereka dah tak boleh tahan dengan mesej Nabi. Mereka offer apa kat Nabi? Hang nak apa? Of course, mereka tak cakap utara. Takkan kalau orang Arab cakap utara, takut kita. Dia kata, hang nak apa? Untuk hang berhenti, beginilah. Hang nak duit, kami bagi duit. Kami bagi semua duit kami ke hang. Nak tak? Nabi kata tak nak. Hang ni teruk betul, tamak. Beginilah, hang nak apa? Nak perempuan? Kami bagi. Perempuan tercantik, berapa hang nak? Kami bagi. Nabi kata apa? Kalaulah contoh, contoh ya. Jangan kata Hafiz ni apa. Kalau contoh Hafiz ni pedofil lah. Contoh. Ya. Kalau pedofil, orang offer, dia mau ke tak mau? Sebelum offer, dia dah tanya dulu. Tak perlu di offer, betul ke? Tapi mereka offer, hang nak apa? Perempuan paling cantik, kami bagi. Dan bayangkan, Nabi SAW tak terima pun. Dan daripada semua isteri Nabi, semuanya adalah janda ataupun balu. Hanya Aisyah radhiyallahu anha sahaja yang dara. Subhanallah. Jadi kalau kita kata, baginda imej terjejas kerana baginda berkahwin dengan usia 6 tahun. Come on. Kita kata, waktu ini jauh berbeza dengan waktu itu. Dan mereka yang lebih mengetahui pada zaman itu adalah mereka, bukan kita. Dan mereka boleh terima, kenapa tidak kita? Dan kalau kita gunakan hujah logik ini, kita kata logik mereka, boleh jadi apa yang kita sedang lakukan pada tahun 2015 ini, 2035, pada orang yang hidup pada tahun 2035, apa yang kita buat hari ini akan tak boleh diterima nilainya. Kalau kita kahwin hari ini 25, kata dah lewat dah. Bagi mereka, apa 25 ni kahwin awal sangat, mengatai. Rasa-rasa adil tak? Rasa-rasa adil tak? Tak adil. Saya dulu duduk di Jinjiang Utara, kawasan China. Dengan mata kepala saya sendiri, saya tahu ada budak perempuan usia 11 tahun mengandung. Ada usia 11 tahun. Betul tak kalau hari ini kita baca surat khabar dan sebagainya, ada yang umur 10 tahun, 11 tahun dah mengandung. Dan sebenarnya, di situ ada satu pengajaran untuk kita juga. Selain daripada kata Nabi itu pedofil dan sudah tentu bukan. Iaitu, dalam Islam, Islam tidak menetapkan umur berapa boleh kahwin. Islam kata, bila dia akil balik, dia boleh kahwin. Dia layak. Secara fizikalnya, dia bersedia. Betul? Secara fizikalnya, dia bersedia. Kalau kita kata, tak boleh, nak bagi kahwin umur 14. Tahu tak kalau di Amerika Syarikat, ada negeri yang meletakkan umurnya
terbuka selagi mana ibu bapanya bersetuju. Ada setengah negeri juga meletakkan syarat-syarat nak kahwin ialah kalau sudah mengandung boleh kahwin. Tak tertakluk kepada umur. Maksudnya Islam di sini perkahwinan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu anha membawa dimensi yang berbeza, iaitu bila akhir balik boleh kahwin. Tak semestinya tunggu 14 16. Sekarang orang dah 30 40 tahun pun tak matang-matang juga. Betul ke? Wallahu alam, harap dapat jawab soalan Mimi. Wallahu alam.